Minuman penghilang flu dan batuk yang alami dan efektif. Memasuki musim hujan, tentunya penyakit flu dan batuk menjadi langganan. Flu dan batuk dapat menyerang tubuh dengan mudah ketika kekebalan tubuh kita lemah. Oleh karena itu, asupan makanan yang bergizi, pola hidup sehat, olahraga, dan cukup istirahat menjadi kuncinya. Namun jika sudah terlanjur mengalami gejalanya, ada sejumlah minuman penghilang flu dan batuk yang wajib Anda coba. Berikut adalah minuman penghilang flu dan batuk yang alami dan efektif. Yang pertama, wedang jahe. Ada kandungan minyak atsiri dalam jahe yang sangat baik dalam meningkatkan kesehatan tenggorokan. Air rebusan jahe atau wedang jahe paling dianjurkan untuk dikonsumsi sebelum tidur setiap malamnya supaya tidur tidak terganggu dengan hidung tersumbat atau berair maupun tenggorokan gatal dan batuk-batuk. 2. Air madu. Sesendok madu murni yang dicampur ke dalam segelas air putih kemudian diminum rutin dapat menjadi cara meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Ketika daya tahan tubuh kembali kuat, otomatis flu dan batuk jadi lebih cepat hilang alias sembuh. Bahkan air madu yang bisa diminum anak-anak hingga orang dewasa ini siap melawan iritasi di tenggorokan. 3. Air jeruk nipis hangat. Baik itu flu maupun batuk, air hangat yang dicampur dengan perasan jeruk nipis bisa jadi obat alami yang efektif. Ini karena jeruk nipis sendiri menawarkan manfaat sebagai solusi tenggorokan gatal, suara serak, panas demam, dan juga gangguan pernapasan. Tambahkan sedikit madu jika kurang menyukai rasanya yang begitu asam. 4. Air kayu manis. Ada sifat antioksidan di dalam kayu manis di mana vitamin dan nutrisi lainnya pun siap untuk mencegah sekaligus mengatasi flu. Air kayu manis sangat bisa dinikmati setiap sore atau malam hari secara rutin sampai gejala mereda. Cukup campurkan setengah batang kayu manis bersama cengkeh 2 buah dan jahe sepotong untuk direbus bersama di dalam air mendidih. Air rebusan ini bisa diminum hangat-hangat setelah ditambah dengan madu sesuai selera. 5. Kunyit asam. Kunyit asam kita kenal sebagai sebuah ramuan jamu yang bagus untuk para wanita khususnya dalam memperlancar siklus menstruasi. Namun sebenarnya meminum kunyit asam juga dapat menjadi peningkat kekebalan tubuh pada penderita flu dan batuk. Jika kurang manis, tambahkan gula batu atau gula merah secukupnya sesuai selera. 6. Teh lemon. Teh lemon atau lemon tea boleh juga jadi alternatif untuk menghilangkan flu sekaligus batuk. Caranya cukup dengan merebus dulu air putih 400-500 ml. Setelah mendidih, masukkan setengah sendok teh daun teh kering. Ketika teh sudah larut dan mendidih, angkat lalu campurkan dengan air perasan satu buah lemon sekaligus madu secukupnya. Lemon tea untuk flu dan batuk sebaiknya diminum hangat-hangat, hindari menambahkan es batu. Jika terlalu asam, tambahkan madu ataupun kayu manis secukupnya saja. Jika ingin menambahkan gula pasir, jangan sampai berlebihan dan dianjurkan cukup kurang lebih 2 sendok makan. 7. Jamu kencur. Minuman tradisional satu ini tak boleh terlewatkan karena kemanjurannya memang tak dapat dipungkiri lagi dalam menjaga pita suara sekaligus melegakan tenggorokan. Ketika flu dan batuk, lendir-lendir di tenggorokan akan terasa begitu mengganggu, maka minumlah jamu satu ini dan rasakan khasiatnya.